Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera. Selamat malam semua. Okey, dah beberapa hari aku dah tak update aku punya YouTube channel. Hari ni aku nak update lah. Lebih kurang 5-6 hari juga aku tak update aku punya channel YouTube. Tak upload video. Adih, sakit Bobby. Okey, kali ni aku nak update ataupun nak buat satu video lain pula. Banyak aku terima komen daripada orang-orang cakap aku apa ni, menjinakkan burung baji ni. Allah, tengok bila aku dekat dalam ni mau mekak lah kan, tak dengar suara aku. Okay, habis yang cakap ni semua nampak ni. Semua nak cakap. Cakap. Okay, apa ni? Ramai yang komen cakap dekat aku punya video cara aku menjinakkan burung baji ni bukan daripada burung baji yang liar, yang aku beli liar. Aku beli pada anak, memanglah senang nak jinak semualah kan. So, aku nak beli satu burung, bukan nak beli. Aku dah beli satu ekor burung baji liar ataupun baji yang dah matang liar lah. Maknanya memang liar, bukan beli daripada anak, untuk aku jinakkan dia sampai jinak lah. Macam Bobby ni kan aku beli pada anak kan. Semua nak cakap. Aku nak cakap, semua nak cakap. Semua nak cakap. Siapa nak dengar? Okey. Aku dah beli seekor burung baji matang yang liar dekat member aku untuk aku jinakkan dia lah. So kita akan belajar proses-proses menjinakkan burung baji pula daripada baji matang liar, bukan daripada anak suap. Macam mana aku nak buat video ni? Semua nak cakap ni. Okey. Apa aku cakap tadi pun aku lupa dah. Sebelum tu kita update mengenai Rainbow. Ni Rainbow. Jom kita bawa dia keluar. Rainbow. Ni Rainbow. Nanti orang tanya mana pula si Rainbow. Ni dia. Dia sihat je. Bulu dah masih tumbuh. Allahu Akbar. Kau pergi lompat tu kenapa? Ni dia. Bulu kepak dia dah tumbuh. Lepas tu dia pergi cabut balik. Ni ekor pun dah tumbuh dah. Nampak? Ni ekor dia dah tumbuh balik. Aku pun tak tahu apa masalah si Rainbow ni. Suka plucking dia punya feathers ataupun bulu dia. Nampak? Itu dah tumbuh dah dua-dua belah. Ni dia cabut balik. Ekor nasib baik dia tak cabut. Mana pergi bulu dia pun aku tak tahulah. Dia ni tak boleh jumpa dengan dia ni. Nampak? Dia marah. Dia tengok ke sana. Dia marah lah ni. Bobby. Ni si Rainbow. Rainbow ni nak main dia kerja dia. Simpan balik dia. Jom. Inilah dia burung yang aku baru beli. Ni dia. Baji betina liar yang dah matang. Sebenarnya tadi dia dah gigit aku, nampak tak ni? Habis jari aku dia dah gigit. Okey. Ni dia. Nak ambil, sakit dia gigit. Kita ambil tengok. Ni dia. Burung baji betina liar.
yang dah matang. Adih, sakit. Yellow face, muka dia warna kuning. Adih, korang tengoklah. Ni kalau korang kata senanglah bela baji pada anak boleh jinak. Ni burung liar aku beli. Nampak tu paruh dia tajam. Kita letak balik. Okey. Ni dia burung baji liar betina. Aku dah beli. Nanti kita try jinakkan. Kepada yang cakap senanglah bela anak suap boleh jinak, korang cuba bela dulu, nanti korang baru tahu macam mana si Billy yang dah jinak aku bela pada anak suap pun jadi liar balik. Korang cakap senang, cuba korang buat, buktikan. Korang bela seekor anak suap baji, korang training tengok macam mana dia boleh jinak ke tak boleh jinak. Okey, sekarang ni update yang tinggal dekat dalam aku punya sangkar besar. Tinggal yang ni je lah. Ibi Seko, anak muda yang grey tu. Yang ni jantan yang aku pair dengan Hagoromo yang betina. Dekat atas ni, aku dah tukar balik pair dia. Aku masukkan pair Hago balik dua-dua. Sebab lebih kurang dah dekat 2 bulan tak ada hasil bertelur. So aku tukar balik pair. Diam. So aku tukar balik pair dia Hago jantan dengan Hago betina. Kita pair balik tengok macam mana, mungkin dia boleh bertelur balik. So sekarang aku dah asingkan yang jantan yang lama ni, aku dah keluarkan balik dekat sangkar besar ni. So dia duduk dalam ni lah. Dalam ni tak ada betina eh. Yang ni pun jantan ni, anak muda grey ni jantan. Sekejap kita tengok dari sini. Nampak tak? Yang anak muda yang ni pun jantan. Yang ni jantan yang pair dengan Hago hari tu. Yang ni Ibi jantan. So nanti aku nak masukkan baji betina matang ni nanti bila jinak. Sebab sekarang aku nak buat konten dulu kan, cara menjinakkan burung baji liar. Ni dia, aku nak masukkan dia dalam koloni ni nantilah bila video tu dah selesai. Wih, letih lah nak bercakap dengan korang ni. Semua nak bercakap. Ni nasib baik tak ada Billy. Kalau ada Billy dengan Billy-Billy bercakap, siapa nak dengar? Hai, Bobby. Bobby pun dah marah lah. Adik-adik. So nanti next video aku akan buatlah cara menjinakkan burung baji liar ni. Ni baji liar betina. Nanti free aku train dia sebab sekarang tengah sibuk kerja. So nanti aku nak train dia balik. Dan maybe lepas aku dah berjaya jinakkan dia, aku nak pairkan dia dengan yang jantan ni. Yang ni dia akan dipairkan dengan betina yang ini. Nanti ikut ada hasil ke kan. Tu dia nampak tu. Dia dah dapat masuk sangkar besar. Jadi liar dah ni. Dan Ibi ni pun nanti aku akan carilah pair dia. Kesian pula dia tak ada pair. Dah dapat pair balik lama, jadi galak pula dia. Kita pair lama dia, kita try balik ikut jadi. Ni dia comel lah muka dia, paruh dia tajam. Dia dah lah gigit aku punya jari tadi ni. So itu je lah kot untuk konten kali ni. Billy pun dah marah dah. Kita ambil rainbow sekejap. Lembu masih tak boleh terbang lagi. Masih berjalan. Ni pun aku tak sempat nak training ajar cakap. Duk sibuk kerja. Marah. Kalau korang boleh bela burung baji. Kalau korang boleh bela burung baji jinak macam ni, cubalah.
Ada yang cakap sebab bela daripada anak. Korang cuba dulu bela tengok boleh tak jadi jinak macam ni. Kalau boleh korang memang power lah. Ramai yang komen cakap bela pada anak senanglah jinak kan. Okey tak apa, kita bela daripada burung liar. Kita ambil daripada sangkar liar, kita try jinakkan dia. Dia suka kacau Bobby. Bobby tak suka. Aduh. Ni dah si Rainbow. Rainbow. Billy tak suka. Bobby tak suka. Buat Bobby marah. Okey, tu je lah kot video yang aku nak update untuk kali ni. Nanti kita belajar. Kita try train tengok burung liar, baji liar ni boleh jinak ke tak boleh jinak. Korang stay tune. Terima kasih kepada yang subscribe channel aku ni. Okey, sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel untuk tengok banyak lagi video-video menarik. Assalamualaikum.